Oke, assalamualaikum, selamat siang buat teman-teman. Hari ini saya coba akan perbaiki lampu LED ya. Ini mumpung senggang, saya mau iseng coba perbaiki. Ini lampunya mati udah lama, nganggur, nggak saya pakai. Ini setelah saya cek bagian dioda di sini. Aduh, sebentar saya fokuskan. Gosong ya. Nah, di sini ada dioda kaki 4, modelnya kecil. Nah, nanti kalau lihat sekilas sih cuma di dioda ya. Nah, nanti saya akan coba ganti. Oke, ini sudah saya ganti ya, teman-teman. Ini dioda 4 kaki ya. Nah, ini yang rusak. Kebetulan tadi yang saya benerin modif lampu LED AC ya, itu ada diodanya juga. Tadi saya ambil di sini. Di sini tadi udah saya ambil, saya pasang di sini. Jadi sama. Jadi buat teman-teman bisa memanfaatkan lampu-lampu LED bekas itu, drivernya biasanya masih bisa dipakai. Ini juga sebenarnya masih bisa dipakai kalau tinggal beli PCB-nya aja. Ini bisa dipakai kalau drivernya belum rusak. Oke, ini sih kita coba ya. Oke ya, sudah bisa nyala lagi. Ini bisa dipakai lagi, jadi bermanfaat lagi. Oke, sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman yang punya lampu LED yang bermasalah, barangkali mau memperbaiki sendiri. Sekian, assalamualaikum.